dokter Hans itu, Raymond Hans itu, lalu saya minta waktu ke Bapak untuk pertemuan sebetulnya ini dari si Dr. Carlos Borromeus yang punya Yayasan Pendidikan Pemerintah. Sebetulnya ada satu soal, tapi nanti saya tawarkan dulu dengan Pak Edi, ini Ketua Yayasan Pendidikan Pemerintah. Kemudian, mohon maaf.
dulu itu minumannya banyak masalah. Nah, terus kemudian dulu saya makanya bikin surat aja, Bu. Tahu ini semua, bikin surat ya Pak Gubernur, kopi kasih ke saya. Enggak usah sisi ke saya. Kopi. Saya ini cuma bironya saja. Jadi udah sampai saya bironya saja. Jadi antara denda itu untuk yayasan yang non profit dan developer itu sama dengan pengusaha itu sama. Ngomongnya seperti apa Pak? Ini Pak, kalau saya ke Bapak nggak apa-apa ini. Anunya ada semua komplit di sini Pak. Bikin ya keberatan itu sampaikan ini ya semua dari alasan logisnya itu loh. Iya. Nanti kita bahas cuma kopinya. Iya, ini loh Pak, ketentuan tentang nilai ini mohon maaf Pak. Ini perkopinya ini. Ini tentang untuk rumah susun. Iya. Punya saya sudah. Ya betul, makanya sama. Sakit sekolah kan kita buat rumus kalau 10 miliar ke atas kali 1,5 kali. Nah orang pajak rumah sakit 500 miliar dikali 1,5 kali naik NJOP 2 sampai 10 miliar kan tidak naik, di bawah 2 miliar tidak naik. Yeah. Itu boleh untuk bisnis, tapi kalau untuk rumah sakit sekolah tidak boleh. Tidak boleh. Nah makanya caranya apa, suruh bikin surat. Kemarin PGI Cikini sama kasusnya. Sama. Ya dia nggak bedakan mana yang sosial, mana itu. Iya Pak. Kita bikin aja. Kolesterol. Bikin aja Bu. Ini kita penanya 3,8 Pak. Bikin aja. Iya Pak. Iya. Karena seperti suster-suster ini awam semua. Rumah suster juga dikasih kan yang di Tanjung Priok juga ada tuh rumah suster apa itu. Sama juga kasusnya Bapak yang PGB apa itu. Iya. Ada di Tanjung Priok. Ini juga. Terus saya lupa apa itu. Katolik juga kan? Iya, jadi ini banyak sekali. Ya. Jadi surat. Akhirnya saya tunggu aja suratnya. Saya masukin resmi gubernur, kopinya kasih ke saya nanti. Mohon maaf Bapak, ini kemarin-kemarin kan mendapat surat juga dari Setda Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Apa itu juga kita tembuskan? Semua yang dikirim tembuskan. Iya, baik. Supaya mereka tahu. Iya. Terus BPKD juga akan tagih terus. Iya. Kita akan coba. Kita mulai sekarang, mulai tahun depan kita NJOP pendidikan kesehatan. NJOP-nya, maksudnya baru faktor pengaruh NJOP masih pusat. Malah untuk yang peruntukan hijau umum turunin terus sampai 0 tidak perlu. Jadi spekulan tanah nggak berani beli. Kalau dia spekulan tanah kan beli, dia harap-harap ada pejabat korup bisa ditukar. Jual untung kan? Ya nggak berhasil pun NJOP naik 10% tiap tahun. Enak kan dia Pak. Kita turunin. Nah kita kerjain lah kasarnya gitu. Jadi kerjain. Sama seperti dulu kami tentukan berapa ratus hektar untuk perumahan pemerintah. Kita kasih, mereka kasihkan kuning. Kuning juga ada perumahan kan. Properti belum perumahan. Kita kalah beli. Kita rubah, merahin semua. Merah itu kantor pemerintah. Kemudian nggak boleh bikin perumahan. Siapa bilang swasta aja boleh? Saya tambah satu kalimat saja, boleh mix dengan perumahan. Saya boleh kan, saya tidak tambahin. Kalau kitab suci saya nggak boleh nambah. Soalnya siapa yang nambah kurang akan menerima kutukan di kitab ini kan. Tentu beda gitu loh. Iya kan? Kalau kurang kita tambah aja. Ya ini untuk rakyat kan. Nah, model-model seperti itu. Ini kayak ini saya marahin itu. Jadi ada LSM datang atas nama miskin, udah dudukin tanah negara, dudukin tanah orang, menuntut bagi tanah. Siapa mana ada seperti itu? Bapak gak kasih sama kami. Saya bilang kalau seperti itu tuh ideologi komunis. Ideologi komunis yang ngambil tanah orang minta bagi. Esoknya apa? Saya nanti ngomporin ke masyarakat bilang saya orang miskin komunis, kurang aja dan beda. Ideologi komunis. Saya kan komunis begitu otaknya saya bilang. Kalau minta bagi, tapi saya bukan memarahin. Miskin kan LSM yang menyodorkan itu. Ya saya bilang ini ide komunis kalau gitu saya bilang. Jadi dia supaya panasin orang. Masakan bilang saya tuduh mereka komunis. Ya sekarang saya gusur mereka karena mereka komunis. Ini mah. Pokoknya gitu. Itu memang mereka tuh gitu. Intinya apa?
jahat, bajingan. Kalau dapat bagi berapa? Dia jual ke orang. Rumah susunnya ya dapat, dia sewa, dia jual ke orang. Jadi saya bilang masyarakat tuh gak butuh ladang gantung. Kata ini, dia butuh roti. Kira-kira gitu. Ya, dia butuh rumah. Kita isi sampai 6 juta. Lengkap, full furnished. Sampai kulkas, TV, gas, sprinkler, kita kasih meja makan. Anda gak punya rumah masuk. Kau kerohiman, ganti uang. Pindah lagi, ganti uang lagi. Pindah lagi, ganti uang. Makanya sekali gak mau ganti uang sama sekali. Nol. Nah, bukti apa? Kita tarik. Gak ada ganti uang. Masukin ke Yayasan Muda Seci. Rumah susu. Kalian tahu kan? Wah, amalah kita masuk. Gak sampai seminggu, keluar dia. Ya, dia harap dapatin jatah rumah susu itu untuk apa? Untuk dijual. Sekarang juga saya belum cek yang di Muara Baru. Kita kirim marunda gitu banyak. Dapatnya marunda, rumah yang lama dia nggak mau bongkar, Pak. Disewain, Pak. Jadi memang begitu. Tapi yang nyewa itu juga mati, orang itu sendiri yang miskin, kita nggak miskin. Oh iya kan. Jadi mentalnya ya? Memang itu. Mentalnya tidak bagus. Kita juga seperti orang tua. Iya. Kita seperti orang tua melatih mereka. Iya. Anda tidak berhak memiliki ini rumah. Tapi berhak tinggal sampai turunan. Jelas kan? Tidak kan saya cari kerjaan. Tapi kalau bagi Anda jual. Ya, manusiawi. Jadi saya dari kecil, saya tinggal di emperan sungai. Ada orang mau over sewa rumah susun 45 juta. Saya kasih saya. Kamu hilang rumah. Ya, saya dari dulu juga tinggal di pinggir sungai. Jadi sekarang saya punya 45 juta. Beda dong. Masuk manusiawi, masuk akal. Yeah. Ini persoalan bangsa ini sini gitu. Kalau nggak nyenggol yang ideologi, nyenggol agama segala macam. Itu persoalan. Tunjukin tempat orang bikin agama, kan? Jadi nggak bisa diserang. Ini masalah. Ya, kita mesti. Saya tunggu suratnya aja, Bu. Oh, iya. Ya. Nanti kami akan biasa ketara. Ya, tanya ke saya. Tunggu suruh kasih saya, kasih tulisannya. Iya. Yeah. Okay. Yeah. Suster masih ada lagi? Cuma mau foto aja. Kalau foto kita ke ruangan kerja. Karena ini ruang kerja Pak Fauji Bowo 10 tahun. Jadi wakil gubernur. Kalau dulu kalau ketemu Fauji Bowo pasti diterima di sini. Pejabat pun nggak pernah jarang lihat. Wakilnya pun nggak pernah masuk ruangan ini. Dia setahun jadi wakil Bang Yos, terus jadi gubernur nggak mau pindah. Tapi bahwa selesainya beliau juga pakai. Akhirnya Pak Prianto ditaruh pelan-pelan aja. Nah sekarang kita balik-balik kondisi seperti jadi wakil sudah di sini. Kalian bisa lihat Monas, kalau di bawah nggak bisa lihat apa-apa. Kalian bisa lihat Monas. Ayo, kalau mau foto di sana. Ya. Minum dulu. Kalau sama ikan duyung saja bayar kan. Sudah datang belum?